Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Curah hujan ini kemudian didukung terjadinya peningkatan potensi bencana hidrometeorologi, tentunya seperti genangan, banjir, banjir bandang maupun tanah longsor. Nah, karena itu kami menetapkan beberapa wilayah berstatus siaga akan adanya potensi bencana hidrometeorologi ini, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.